Ikan singgang bersama dengan telur dadar, hidangan untuk tengah hari ini. Assalamualaikum. Hari ini kita jumpa lagi di dapur Mak seharian bersama Norisa. Okey, hari ini Mak nak masak untuk lauk tengah hari, sempoi je. Mak masak ikan singgang. Ikan kembung besar ni satu untuk makan seorang lah. Okey. Ini bahan-bahan dia, sempoi saja. Sebiji bawang Holland, sebiji tomato, lengkuas, kunyit hidup, bawang putih, halia, lada merah, cili padi, asam keping dan serai. Sikit serai. Okey. Ikan pulang lah. Ikan nak berapa ekor. Mak ni masak untuk makan seorang je. Lepas tu mak ada daun lima purut dengan daun ketumbar sikit. Mak lawankan dengan telur dadar. Okey, bahan-bahan dia dah siap. Kita panaskan air. Kita tambahkan nanti ya kunyit, serbuk kalau hendak lah. Sebab mak pun dah ada kunyit ni. Kalau nak warna kuning sikit boleh tambah lah. Dan kita taruh sedikit garam dan sedikitlah perasa, cecukup rasa. Okey, bahan-bahan ni kita masukkanlah semua ke dalam air ni. Bawang putih, bawang merah, serai, tomato, tomato, lengkuas, kunyit, halia sikit, cili besar, cili padi yang kita titik, asam keping. Okey, biarkan dia mendidih. Masakan yang sangat sempoi tapi sangat menyelerakan. Okey. Kita biarkan dia mendidih seketika. Okey, kita dah mendidih ni. Kita bolehlah masukkan ikan. Masukkan ikan. Mak hari ni mak buat ikan kembung je ya. Sangat sedap ni rasa dia. Kita bubur sedikit garam. Untuk kita bubur dah secukup rasa sikit. Buat rasa-rasa je. Okey. Okey, kalau kita rasa tak nak bubur kunyit yang rebuk tu, kita biarkanlah putih macam ni. Nak bubur sikit, kita boleh bubur sikit untuk warna dia. Okey. Lepas tu kita boleh masukkanlah daun lima purut dengan daun ketumbar ni. Lagi menyegarkan aroma dia tu. Okey. Okay, kita biarkan dia mendidih seketika. Okay, agak-agak dah masak, kita bolehlah tutup api. Dan lepas ni kita nak goreng telur dadar pula. Sempoi je hari ni masak. Okay, dah siap. Tutup api. Dan sekarang kita nak buat telur dadar pula. Okey, kita panaskan pan ni. Ni telur 2 biji. Mak masukkan bawang besar yang dipotong-potong, lalu lepas tu mak masukkanlah secukup rasa sedikit ni. Lepas tu mak akan masukkan lada sula.
ada sulas sedikit ke dalam telur dadar ni. Dan sedikit garam, sedikit saja. Nak pancing rasa susun dia. Okay, sekarang kita bolehlah masukkan, kita gorengkan dia. Belah dua lah, kalau susah nak terbalikkan, kita terbagi dua ya. Macam tu. Sudah ada kesukaan anak-anak. Okey, bila dah masak, kita letakkan ke dalam tapis ni. Kita nak buang dia punya minyak-minyak ya. Okay, sedap dah kita makan hari ni singgang bersama dengan telur dadar. Kita sabar-sabar. Okay, jangan lupa sabar-sabar, like, komen, subscribe suka dengan video Mak ini. Okey, kita akan hidangkan menu untuk hari ini, ikan singgang bersama dengan telur dadar. Okey, jom kita hidangkan dan menjamu selera. Okey, inilah dia hidangan untuk makan tengah hari Mak. Simple je, ikan singgang bersama dengan telur dadar. Okey, sahabat-sahabat semua, jom kita menjamu selera. Okey, kita jumpa lagi di live video. Assalamualaikum. Bye.